Salam sejahtera, info hari ini daripada Ruti Kaya. 4 tahun menduda Nazim sampai tanya kawan jika ada calon istri untuknya. Hampir 4 tahun bergelar duda, pelakon Nazim tidak kisah, hidup bersendirian. Bagaimanapun, Nazim berkata tidak bermakna dia seorang lelaki kesunyian. Memetik Kosmo Online, Nazim berkata dia tidak trauma untuk mendirikan rumah tangga lagi. Namun, jodoh masih belum sampai buat dirinya. Rasanya, dah agak lama saya single dan bahkan ini tempo paling lama setakat ini. Bukan trauma, nak kawin lagi, tapi saya ada dunia saya sendiri. Dan saya juga pernah berada dalam fase menghadapi situasi-situasi yang tidak berapa best waktu membesar. Jadi sekarang ini saya suka sendiri. Sungguh pun begitu tidak bermakna apabila seorang itu sendiri, dia kesunyian, katanya. Mengakui dirinya seorang lelaki introvert, Nazim berkata sebelum ini selepas bercerai pernah terbuka hati untuk menjadi pengganti namun tiada calon. Jujur sekarang memang saya tiada siapa-siapa. Pernah dulu lepas bercerai terbuka hati nak cari pengganti tetapi tiada calon yang saya jumpa. Saya sampai tanya pada kawan-kawan kalau mereka ada calon istri yang sesuai untuk dipadankan dengan saya. Sampai tahap begitu sekali, tapi Tuhan tetap tidak hadirkan sesiapa jodoh buat saya. Tidak mengapalah, saya pikir sekarang ada banyak benda penting lain yang boleh dibuat dalam hidup selain sibuk menjadi pasangan, katanya. Terdahulu Nazim pernah berkawin dengan pelakon Bella pada 10 September 2016 namun bercerai pada 17 Mei 2018.